jadikan semua Shalom pemirsa umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Hari ini kita bertemu lagi dalam kabar sukacita Tentunya dengan tema Allah bekerja dalam segala sesuatu Dan untuk itu telah hadir juga bersama saya Narasumber kita Ibu Pendeta Robeka Makikui STH Beliau merupakan ketua jemaat GPG Hosiana Tinielo. Langsung kita sapa beliau. Shalom Ibu Pendeta. Shalom. Apa shalom. kabar? Luar biasa. Luar biasa, <laughs> baik. Pemirsa di rumah dan Ibu Pendeta, ya. sebelum kita bersama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, kita akan awali dengan doa dan minta kesediaan Ibu Pendeta menuntun kita di dalam doa. Iya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kembali engkau beri waktu bagi kami semua untuk boleh ada di sini. Lewat acara kabar sukacita, pemberitaan firman bagi semua pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan acara yang akan kami jalani saat ini, kabar sukacita ini akan menjadi berkat bagi kami semua yang sudah boleh hadir bersama di sini, juga semua pemirsa. Ya akan menonton lewat acara yang ada Firman Tuhan hari ini kiranya menjadi kekuatan baru bagi kami semua demi Namamu ya Yesus Kristus Tuhan kami berdoa Amin Amin kita lanjutkan dengan pembacaan Bapak Pendeta Iya Terima kasih untuk pemirsa semua kabar sukacita ada kebenaran Firman hari ini untuk kita lewat tema yang ada dalam Roma 8 ayat 26 sampai 30. Demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka mereka itu juga yang mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Itulah kebenaran Firman untuk kita. Ya. Baik Bu Pendeta, dari latar belakang pengambilan tema dan pembacaan kita apa sebenarnya yang melatar belakangi sampai pengambilan tema dan pembacaan kita di Roma <coughs> 8 tadi Bu Pendeta? Iya, tentunya ada latar belakang saya mengambil tema dari pembacaan tadi yang sudah boleh saya bacakan dalam Roma 8 ayat 26 sampai 31. Uh, yang dilatar belakangi di zaman yang semakin modern ini di era yang semakin maju ini saya melihat seakan-akan berbagai hal yang dijalani oleh orang percaya posisi Tuhan kadang mereka abaikan kenapa karena menurut mereka yang pokok semua yang boleh mereka nikmati lewat kecanggihan, lewat alat-alat yang boleh mereka gunakan, semuanya boleh menjadi bagian kehidupan mereka. Sehingga saya ambil tema ini, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mengingatkan. Harus torang mengaminkan bahwa apapun yang torang mau jalani, Allah. Ada di pihak kita, maka hmm. semuanya akan berjalan dengan baik. baik. Ya. Ya. Kalau kita belajar kembali dari ayat ke-26 ya, tadi, ya. Bu Pendeta, dikatakan bahwa demikian juga roh membantu kita ya. dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Sebenarnya, makna dari ayat 26 dengan berdoa, hal berdoa itu seperti apa, Bu Pendeta? Hmm. <tuh> uh, ada pujian tadi yang tentunya. ...sangat indah yang boleh disampaikan oleh singer tadi yang tentunya telah kita dengarkan bersama. Dari situ sebenarnya ada satu ayat, selain dari ayat yang sudah boleh saya sampaikan dari Kebenaran Firman ini. Mohon dibaca, Steph, Ibu Steph. 1 Korintus 2 ayat 9. Dikatakan, tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia iya itu juga sebenarnya ada, ada garis merah dengan ayat 26 ini okay. bahwa tanpa orang bilang sebenarnya Tuhan So tahu oh, iya. iya tetapi dari semuanya itu memang Orang harus aminkan roh kudus turut campur tangan untuk kehidupan semua orang percaya percaya ya. pada saat kita tidak mampu dalam kelemahan kita untuk mengungkapkan sesuatu kepada Tuhan ada yang bilang begini Ibu Pendeta kita tidak tahu berdoa kita tidak mampu ya berdoa. benar Hah? yang sebenarnya proses dari doa itu hanya bagaimana kita punya hubungan intim dengan mampu. dia ya. dalam keluhan-keluhan yang kita Ter, kita akan ucapkan, "Itu Tuhan, dalam Roh Kudus akan membuat kita mampu untuk menyatakan bahwa Tuhan mengerti dan pasti Tuhan akan memperhatikan semua yang kita ucapkan. Lain kali orang bilang, nyanak mampu kita berdoa, Ibu Pendeta, iya. tapi yakin bahwa pada satu ketika Dia ungkapkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab.'" Kadang-kadang kita merasa waktunya. bahwa saya tidak dapat berkata-kata Saya tidak iya. bisa membuat rangkaian kata iya, yang indah Iya, iya betul Jadi uh, lewat pembacaan kita Lewat tema juga saat ini terlebih di ayat 26 pembacaan kita hari ini Bahwa roh kudus turut campur tangan Dalam proses apa yang kita mau nyatakan kepada Tuhan Jadi lewat proses yang akan kita jalani itu Lewat doa yang akan kita sampaikan itu Tuhan mengerti. Hmm. Tuhan memperhatikan apa yang sebenarnya kita dambakan dari apa yang kita sampaikan. Iya. Begitu. Jadi indah. tidak jadi kita tidak perlu harus merangkai kata-kata yang sedemikian indah ya, untuk ya, menyampaikan ya. segala permohonan kita, Pak ya, Pendeta ya. ya. Uh, kalau bilang mau rangkai kata, siapapun bisa. Tuh. Tetapi di sini harus di harus kita pahami bersama bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita ya. pada saat kita mau datang kepada dia dalam keluhan-keluhan yang disampaikan. Keluhan-keluhan yang tidak terucap sekalipun seperti apa yang disampaikan pujian tadi, tadi Tuhan mampu menjawab tepat pada waktunya. Luar biasa. Amen, ya. Nah, Ibu Pendeta, bagaimana dengan kita yang dipanggil? Mm -mm. Yeah. banyak 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 kita tahu bersama bahwa kita lah orang-orang yang telah dipilih ya. karena banyak yang dipanggil tetap sedikit yang dipilih ya, seperti ya, itu. Ya, ya. Nah bagaimana dengan seperti itu apakah kita oh bahwa kita inilah orang-orang yang benar-benar sudah dipilih Tuhan? <tuh> ya berhubungan dengan pertanyaan tadi memang eh, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan punya pandangan yang berbeda-beda. Ya. Ada yang punya keyakinan bahwa biarpun itu Kristen punya keyakinan bahwa ah kita pasti yang sudah dipilih Tuhan. Iya benar. Nah, tetapi hal-hal yang harus diperhatikan lewat kita yang sebenarnya sudah dipilih dan dipakai Tuhan pertama kita harus punya iman. Iman di sini iman kepada Tuhan Yesus yang dalam keyakinan bahwa Dia adalah Juruselamat. Dia adalah Sang Mesias, ya. itu pertama. Kedua, hubungan dengan pengalaman-pengalaman rohani yang harus nampak dari perjalanan hidup orang-orang percaya. Hmm. Kita bilang kita pengikut Kristus, tapi kadang-kala kasih tidak memerintah di antara kita. Benar. Nah, itu berarti kita tidak patut hmm. dikatakan sebagai penyukit yang benar, karena tidak mampu mengampuni, tidak mampu mengasihi dengan tulus dan tidak mampu untuk hidup dalam kedamaian. Dan hal yang lain lagi. Tindakan-tindakan dari iman itu. Boleh kita lihat dari buah-buah roh Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, apalagi itu? kemalembutan kebaikan, kelemalembutan, kesetiaan. Dari tindakan-tindakan itu yang sebenarnya mau menggambarkan kita benar-benar adalah yang dipilih. Dan kita yang nanti dipakai oleh Tuhan. Dan hal yang terakhir, bahwa sebagai orang yang percaya, apa yang kita katakan itu juga yang harus kita lakukan dari perjalanan hidup ini. Iya. Ya. Jadi seperti, sebagai orang yang dipilih, iya. dipanggil Tuhan, iya. pasti adanya yang namanya kehendak iya. kehendak bebas ya, oh, Pak iya, iya, ya. iya, iya. betul ya. Oh betul. kita sudah dipilih, kita bebas mm -hmm. berbuat apa saja. Nah ini bagaimana sebenarnya konsep dari kehendak bebas itu? Ah ini memang kehendak bebas yang dimaksud berhubungan dengan iman kepada Kristus adalah kehendak kembali ke masing-masing pribadi. Jadi bebas di sini Bebas mana yang engkau akan pilih? Oke, Jadi, ya. kebebasan untuk menerima anugerah atau menolak Men anugerah Allah. Jadi, kebebasan mutlak di sini kembali kepada pribadi, mm -hmm. pribadi manusia yang diciptakan Tuhan. Apakah engkau menerima anugerah Allah atau tidak? Tetapi sebenarnya ajakan untuk kita semua dari kebebasan kehendak bebas ini, kita harus datang pada bahwa kita kita adalah manusia ciptaan Tuhan kita penuh kekurangan dan keterbatasan maka kita patut untuk memilih ada pada anugerahnya ada pada kehendaknya sehingga hidup yang Tuhan beri Tuhan akan mampu jalani dengan baik ya. jadi tetap menggunakan kehendak bebas yang diberikan ya. Tuhan itu tetap ya. dalam koridor Tuhan ya, ya pendeta ya. Ya, ya karena sering kita datang gereja hari Minggu ya. udah hari ini kita jadi kudus pulang ya. dari gereja jadi, jadi kudus nah itu yang biasa kadang-kadang -kadang ya. kita konsep yang kita berada di tengah-tengah masyarakat ya, ya. ya kita menjadi seperti gambaran serupa dan serupa gambaran Tuhan, tuhan. Ya, tetapi kadang-kadang ya. itu yang menuntun kita menjadi sebentarlah tuhan ya. nanti lah dulu seperti nanti, itu ya. yang susah bu pendeta yang kita ini nah. bagaimana dengan ya karena itu sama dengan ibu Stevi bilang tadi mari pada saat kita diberi Kan ini kebebasan, tak? Yeah. diberi untuk memilih, karena kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah yang segambar dengan dia, maka patutlah kita, inilah aku Tuhan, yeah. pakailah aku sesuai kehendakmu. Sehingga anugerah itu akan datang pada kita, yeah. dan siapa yang menerima anugerah Allah, maka dia pasti akan mampu menjadi teladan bagi banyak orang. Oke, Iya. Ya, kalau kita kembali dengan sesuai tema kita pada saat itu, yaitu Allah bekerja iya. dalam segala sesuatu. Nah, pastinya dalam segala sesuatu itu, kehidupan kita tidak lepas yang dalam, namanya penderitaan, Bu Pendeta. Ya, ya. Nah, bagaimana supaya kita tetap berada dan tekun menikmati proses penderitaan itu tanpa harus meninggalkan Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Iya. Dalam segala ya. hal. Jadi, kalau itu kembali ke juga sama dengan ke, bebas memilih, toh? Iya, benar. Bebas memilih untuk menerima anugerah atau tidak. Tapi untuk soal yang kelima ini yang ibu Stevi katakan bahwa bagaimana hidup orang semua, toh? Ya. Untuk mengandalkan Tuhan di tengah-tengah penderitaan, karena itu saya bilang tadi pada saat Tuhan memberi waktu untuk memilih, maka marilah pilih anugerah Allah maka dengan memilih engkau menerima anugerah Allah maka engkau akan ada kekuatan-kekuatan ekstra untuk menjalani hidup. Hmm. Rasul Paulus bilang, ucapkanlah syukur di setiap waktu, waktu. baik suka maupun duka. Mari bersyukur di tengah-tengah realitas yang ada. Ya. Kadang kan orang yang bilang begini. Coba Ibu pendeta. Ya. Kita bersyukur kita sementara ada dalam kemalangan. Ya, ya. Tapi itu kata Rasul Paulus. Bersyukur dalam segala hal artinya hmm. baik suka maupun duka kita bersyukur maka dengan itulah maka pertanyaan yang kelima tadi sebagai orang percaya kita pasti akan kuat untuk hmm. menghadapi segala hal dari tantangan-tantangan kehidupan ini. Iya, baikku pendeta kita tahan dulu ya. kita akan belajar bersama-sama lagi lewat kebenaran firman Tuhan setelah yang satu ini. Pendeta katakan bahwa kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita bahas kembali di ayat ke 28, Ibu ya. Pendeta dikatakan bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya. untuk mendatangkan kebahagiaan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini, ya. Nah, bagaimana sebenarnya seorang yang terpanggil sesuai rencana Allah? Apakah ini sudah benar-benar rencana Allah dalam kehidupan kita? Yang itu perlu. Kita kadang-kadang menjadi tanda tanya, yeah. apakah ini sudah benar-benar Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan itu, Pak Pendeta? <coughs> Jadi, sesuai dengan ayat yang ke-28 tadi, itu mau menyatakan kepada kita bahwa Allah memang yang pilih. Iya, yeah, nah, benar. Dengan Allah yang pilih, berarti Allah yang akan menuntun. Yeah. Allah yang terus beri waktu untuk kita menjawab segala keterpanggilan yang dianugerahkan yeah. bagi kita. Maka, uh, sebagai umat yang telah dipilih, seperti yang saya katakan tadi, lewat pertanyaan yang keenam tadi, bahwa ada hal yang kita mau tunjukkan. Pertama, itu soal iman, nah. karena kita, apakah kita memang merasa kita telah dipilih? Benar, kita dipilih karena ada iman di hati ini untuk bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah sang juru selamat yang orang baru saja boleh ada di Paskah, ya. di kebangkitan Kristus. Bahwa dia yang telah bangkit, dia memberi kemenangan, maka dia yang terus beri waktu untuk apa yang akan kita lakukan. Jadi soal iman dan bukan hanya bicara soal iman, eh, kita percaya di KTP kita eh nama Agama Kristen hanya di KTP. Pada selanjutnya tidak ada tindakan-tindakan yang nyata, seperti juga saya katakan tadi bahwa ada kesaksian rohani yang harus kita nyatakan kepada semua orang bahwa aku adalah yang dipilih Tuhan dan dalam kehendaknya aku akan melakukan segala sesuatu. Di sini juga bahwa lewat pasca itu. Kita terus diingatkan bahwa karena Dia telah memberi kemenangan, maka kita harus menjadi pemenang Menak, dari ya. segala hal yang kita alami, menjadi lebih dari pemenang. Kata Rasul Paulus di sini itu mau menyatakan bahwa bukan kita mau berdoa, Tuhan jauhkan pencobaan, jauhkan pergumulan daripadaku, tetapi ya. kita terus berdoa, Tuhan beri kekuatan kepadaku agar aku mampu menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Tapi kadang-kadang kita tidak tidak sabar untuk menanti Iya selesailah penderitaan iya, ini proses iya. itu demi proses yang kita jalani itu butuh yang namanya sesuatu penderitaan. Iya. Nah, apa itu untuk kita bisa menjalani proses itu? Jadi proses yang harus kita jalani yang dimana terus berdoa, iya. minta kekuatan kepada Tuhan dan tentunya ada kesabaran. Ya, itu susah, susah sekali, Ibu ya, pendeta. Ya, sabar. Tapi, kalau memang semua ada yang bilang kesabaran itu memang berat Iya. karena hmm. ada tantangan, ada pergumulan, hmm. Hmm. tetapi itu kembali kepada bagaimana Roh Kudus akan menguatkan. Okay. Maka, kesabaran, ketabahan, kekuatan iman itu akan menjadi bagian kehidupan orang-orang yang dipilih sesuai dengan. Roma 8 bilang dipilih untuk menjadi sesuatu yang bermakna bagi orang lain, menjadi umat kepunyaan yang bukan hanya sebagai orang Kristen, ya. tetapi ada tindakan-tindakan itu kesaksian rohani. Bilang, Pak, orang bahwa kita mampu melakukan yang benar di kehidupan ini. Ya. Ini kalau kita beranjak di kehidupan keluarga, yeah. nah bagaimana sih sebenarnya kita mengajarkan kepada keluarga kita yeah. bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, karena seringkali ruang lingkup terkecil yang yeah. sering kita temui adalah keluarga. Yeah, yeah. Kita sulit sekali mempraktekkan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah keluarga kita, yeah, yeah. bekerja dalam keluarga kita, yeah. baik ekonomi. Yeah. Segala masa depan mm -hmm. yang kita inginkan, bagaimana, Bu Pendeta? Nah, jadi, berhubungan dengan pertama tentunya, kalau tadi secara pribadi, kan, iya. karena berhubungan dengan iman dan tindakan, sesuatu itu yang harus kita buat adalah pribadi. Benar, menerima anugerah Allah adalah pribadi. Tetapi, kalau kita datang kepada keluarga kita masing-masing, saya kasih contoh saja di tengah kehidupan keluarga: mari kita berusaha untuk. Karena kita sudah dipilih sebagai keluarga, hmm. mari kita menjadi contoh kepada orang lain. Okay. sebagai dalam keluarga, ada itu udah bilang, "Bersate, bersate dulu." dulu. Uh -uh. Yeah. Itu suami, istri, anak-anak, cucu, kumpul, dan berdoa, tau? baca firman, dan lebih lagi karena ini di studio ini lewat. Kagak bersuka cita ada empat perempuan. Orang menjadi tiang doa dalam keluarga. Berusaha untuk orang yang lebih dulu penggerak hmm. agar supaya suami, anak-anak, tuh -anak, Mama perajin berdoa. Ya. Maka orang harus berdoa. Jadi keluarga itu akan benar-benar sama dengan Roma delapan bilang tetap akan dipilih, dipilih sebagai alat kesaksian di kehidupan yang ada. Iya. Jadi meskipun kadang-kadang banyak keluarga yeah. yang kalau sudah tidak sabar disalah, menyalahkan. menyalahkan, menyalahkan ya yeah. akhirnya ada yang meninggalkan yeah, itu yeah. yang paling sulit. Nah kalau sudah ada seperti itu, akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Yeah. Nah ini jadi. Kadang-kadang ulang -kadang, Tuhan saya sudah mengikuti Tuhan, saya sudah melayani tapi kok tetap saya harus ditinggalkan iya, iya. ya Bu Pendeta? Itu itu bagaimana, Pendeta? Nah, itu dalam segala keterbatasan. Iya, benar. Keterbatasan manusia biasa. Karena itu e, jangan andalkan kekuatan sendiri. Hmm. Dalam menjalani hidup baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga, jangan merasa oh kita mampu. Oh kita punya. Oh kita memiliki segala sesuatu, kita punya jabatan dan lain sebagainya. Tidak boleh. Sebagai keluarga Allah, agar supaya kita tetap diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, harus datang pada Tuhan. Okay. Sehingga Roma 8 ayat 26 itu sebenarnya terus mengingatkan. Doa harus selalu kita naikkan kepada dia. Karena doanya bukan berhubungan dengan apa yang kita mau minta, Pak Tuhan tidak. Okay. Doa itu adalah relasi yang indah dengan Sang hmm. Kalau kita mampu membina relasi yang indah dengan Sang kali, maka kita mampu membina relasi yang indah dengan istri, suami, anak-anak kita dan sesama kita. Pasti harus itu, kita akan nikmat. Tapi kadang-kadang kita kalau sudah lelah bekerja, akhirnya lupa berdoa ya. bukan Pendeta. Sudah berdoa pada saat makan mau tidur saja, iya. tidak berdoa pada saat-saat tertentu iya. itu itu menjadi sulit iya. ya, Bu Pendeta kadang-kadang. Uh -huh. uh, jadi eh uh, berhubungan dengan doa memang apalagi dikatakan tadi solalale. Iya, oh, betul, betul. Biar cu, Yang pokok ada berdoa iya. Tidak Tuh orang harus ambil waktu dan prioritaskan itu. Jadi harus sepakat Bagaimana itu orang harus sebagai keluarga sepakat untuk mau berdoa pada Tuhan, berdoa. Jadi minta Tuhan agar supaya Tuhan yang beri kuat. Tuhan yang membuat komitmen iman itu untuk hmm. rajin berdoa dilakukan oleh pribadi dan keluarga memang harus minta Pak Tuhan. Hmm. Dalam segala keterbatasan, dalam segala kekurangan kita minta pada Tuhan jangan andalkan. Jadi kembali kepada jangan mengandalkan kekuatan sendiri hmm. untuk kehidupan ini. Tapi, karena tapi kadang-kadang ibu pendeta hmm. sifat keegoisan manusia itu yeah. merasa bahwa saya mampu, saya yeah. masih kuat, saya yeah. masih sehat. Yeah. Itu yang kadang-kadang membuat seseorang akan ah nantilah Tuhan. Nanti yeah. sudah sakit, yeah. sudah ada penderitaan barulah yeah. ingat Tuhan. Nah, karena itu kan di satu Tesalonika juga bilang kan berhubungan dengan doa itu bahwa biar orang yang mampu untuk berdoa Tuhan tahu iya. sebenarnya sebelum orang berdoa juga Tuhan so tahu apa yang orang mau sehati. bilang iya. tetapi karena dia masih beri waktu orang ada di dunia ini mm -mm. orang masih masih dilihat oleh orang-orang di sekitar dan torang to harus menjadi berkat bagi mereka maka memang harus ada tindakan-tindakan nyata tindakan-tindakan nyata itu yang akan membawa orang untuk menjadi saksi bagi banyak orang bagaimana orang mau bilang eh kita keluarga pelayan, iya benar tapi itu suami kadang mm -mm. tapi di sana nyanda di sini iya <laughs> cuma nanti DP istri yang mau pimpin dia masuk iya ah, biar jo kalau yang lain sudah tapi istri kan pandeta mm -hmm. itu dia yang lebih tahu yeah. biar dia yang lain nanti, saat dia jubah pimpin, saya masuk gereja. Iya. Kalau yang lain, saya tidak. Itu juga sebenarnya hal-hal yang menunjukkan keegoisan, iya betul, betul. Bahwa karena cuma istri yang melayani, maka saya hadir, saya tampil. Hmm. Tapi kalau orang yang lain, biar saja. Itu tidak boleh ada. Karena itu, sebagai gereja, sebagai kan gereja di sini bukan gedung, yeah. tapi orang-orang yang percaya, percaya. persekutuan orang percaya. Tuhan tetap diajak untuk bukan hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan tidak melakukan kehendaknya, perintahnya. Sebagai orang percaya harus mampu pada saat dia telah dibangkitkan, itu berarti Tuhan mengaminkan, dia memberi kemenangan. Dan dia telah memberi waktu untuk semua orang percaya untuk melakukan kehendaknya. Ya, nah Tadi dari ruang lingkup keluarga, tentunya, ya, ya. kita beranjak ke ruang lingkup gereja, ya. bagaimana berjemaat itu agar kita tetap menghadirkan Tuhan dalam segala pelayanan kita. Ya. Agar benar-benar pelayanan itu untuk Tuhan, Bapak Pendeta. Iya, nah, itu memang, itu yang saya katakan tadi, itu baru dari keluarga, eh ada sikap pandang enteng, orang ya. mana bilang, itu yang tidak boleh ada dalam persekutuan. Benar. Pada saat kita ada dalam persekutuan, kita harus mengakui kepada Tuhan dan kepada semua orang bahwa walaupun kita berbeda ya. latar belakang, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi kita berbeda, ya. tetapi kita sama di hadapan Tuhan. Maka hidup yang saling menghargai, menghargai ya. hidup saling menopang, hidup saling mengampuni. Mm. Itu harus ada Karena sifat yang terakhir itu saling mengampuni Itu kadang membuat Hal-hal yang tidak baik terjadi Dalam persekutuan yeah. Kenapa tidak masuk ke marah Dia yang melayani yeah. Dia pernah kasih khutbah Menyinggung yeah. nah, Pada itu tidak boleh ada Jadi pada saat Persekutuan ini Terus orang katakan memang orang ada di dunia Tapi orang berasal dari Allah Persekutuan ini asalnya dari Allah maka dari Tuhan Yesus maka apa yang dia perintahkan untuk orang, untuk gereja Tuhan harus dilakukan yaitu yang saya katakan tadi saling mengasihi saling membantu saling menopang saling mengampuni dan saling menasehati. Nyanda 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 salah kalau boleh jabaku tegur iya. satu dengan yang lain sehingga persoalan pergumulan yang ada kadang dalam jemaat akan bukan lenyap kalau so, -so tidak ada pergumulan dalam, dalam jemaat itu langsung di surga. Ya, ha -ha. jadi karena masih ada di kolong langit itu pasti akan ada masalah, ada tantangan ada tetapi persoalan dan pergumulan tidak akan membuat gereja ini tidak melakukan pelayanan. pelayanan tetap iya. terus harus terus pelayanan. harus dikerjakan karena engkau telah dipilih. Okay. Dan engkau yang akan terus dipakai itu. Nah, pasti dari di kehidupan kita ada dua sisi ya, Bu Pendeta. Ya, ya, pasti betul -betul. ada. Uh. Ada sisi terang dan ada sisi gelap. Uh. 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 Dimana yeah. kita harus penuh dengan sukacita yeah. dan duka cita. Bagaimana, Bu Pendeta uh. dengan itu? Ya, yeah. uh, itu yang saya katakan tadi. Memang karena kita semua masih ada dalam dunia. Oh. Realitas hidup adalah suka dan duka. Benar. Realitas hidup ada. Uh, apa kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, yang kehidupan yang tidak menyenangkan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan. Benar. Ada sisi gelap, ada sisi terang. Benar. Tetapi dari semuanya itu, orang harus jadi lebih lebih dari pemenang. Okay. Mana yang harus kupilih? Hmm. Tentu pilih pertolongan Tuhan maka pasti Tuhan akan terus ada pada sisi terang itu karena sisi gelap akan membawa orang pada satu kehidupan yang tidak menyenangkan. Nah, kita merasa bahwa kita butuh jawaban Tuhan tapi ya. mana jawaban Tuhan kita dibingungkan ya, ini ya. apakah hmm. ini benar-benar yang diinginkan Tuhan atau hanya diinginkan dunia Bu Pendeta hmm, ya. nah bagaimana supaya timbul bahwa kita bisa peka terhadap suara Tuhan bahwa ini benar-benar ya. ya Tuhan pilih yang ya. Tuhan kehendaki buat kita iya uh, memang untuk persoalan itu semua kan dalam kendali Tuhan benar. Ada sebagian orang bilang, "Ih, eh, memang dia dipakai Tuhan." Benar. Hmm. Tetapi ada yang sebegini, "Tidak bukan dia cuma di doa saja dia pakai Tuhan." Ya. Tetapi hal-hal yang lain sebenarnya tidak. Nah, berhubungan dengan itu, kembali kita lebih taat berdoa. Lebih taat dalam persekutuan. Lebih taat dalam berib dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki maka pasti. Diaminkan. Hmm pasti jawaban Tuhan akan benar-benar seturut yang dia kehendaki, bukan seturut dengan kehendak manusia itu sendiri. Karena hmm. itu, mari terus datang pada Tuhan, melakukan apa yang dia kehendaki dan kembali kepada yang saya sampaikan tadi karena ini Torambe pokok juga berhubungan juga ada doa di situ. Benar, berdoa. Memang tidak ada tidak ada cara lain untuk supaya kita benar-benar menjadi berkat bagi orang lain hanya pada saat kita berserah kepada, kepada Dia Tuhan. Sang Sumber berkat itu. Ya. Iya, baik menarik sekali ya pemirsa di rumah dan ibu pendeta iya, tentang iya. tema kita Allah bekerja dalam segala sesuatu. Iya. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di Kabar Sukacita. Keperluanku tak pernah dia mengecewakan, Yesusku tak pernah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kabar sukacita dengan tema Allah bekerja dalam segala sesuatu. Masih dengan narasumber kita Ibu Pendeta Robeka Makikui SPH. Baik, Ibu ya. Pendeta tadi bahwa kita mempunyai sisi di mana sisi terang dan sisi gelap ya tentunya. Kita berada dan bagaimana kita melakukan semuanya itu. Nah, pada ayat yang ke-30 jika kita baca Ibu Pendeta bahwa ya. dikatakan dan mereka yang dibenarkan, mereka juga dimuliakannya. Nah, bagaimana sih sebenarnya makna dari dibenarkan dan dimuliakan oleh Tuhan, Pendeta? Iya. E, jadi untuk ayat ke-30 ini itu puncak dari kehidupan orang-orang yang tetap setia sampai ke tamat. Oke. Okay. Pada saat mereka ayat 28 mengatakan bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu Demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya dalam tindakan-tindakan hidup seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya sekedar percaya orang-orang ya. Kristen tetapi tidak melakukan apa yang patut dilakukan sebagai orang Kristen, hmm, benar. itu yang harus menjadi bagian kehidupan orang percaya. Karena itu di ayat 30 ini mereka yang dipanggilnya mereka itu juga yang dibenarkannya oh, luar biasa. Benar, ya. Jadi bersyukur orang yang telah dipanggilnya. Proses hidup yang telah dijalani itu jadi bukan hanya sekedar hidup pokoknya hidup Jo Iya hmm. apa Jo mau bikin baking Jo hari ini rohani hari sana rohana iya. tidak boleh tidak boleh ada itu karena ini janji Tuhan mereka yang dipanggilnya mereka juga yang dibenarkannya iya. mereka yang dibenarkannya mereka itu juga yang dimuliakan maka waktu yang Tuhan Tentukan bagi orang semua yang telah dipanggil orang semua yang setia melakukan kehendaknya puncaknya adalah firdaus surga okay. untuk orang semua. Itu jadi, yang dimaksud. Jadi kadang-kadang kita, oke okay, karena kita merasa yeah. sudah dibenarkan, yeah. bolehlah sekali sekali kita berbuat dosa, anaknya juga kita akan dibenarkan. Konsep seperti itu kadang-kadang membuat manusia akan salah mengartikan Bu Pendeta yeah, yeah, yeah. ya. Nah bagaimana sebenarnya apakah kita boleh berbuat salah dulu, baru nah nanti kan juga Tuhan akan mengampuni. Itu itu kadang-kadangnya ah. yes konsep salah yang biasa ya, kita ini ya memang itu kadang dari ee, kehidupan orang-orang percaya yang imannya dangkal imannya tidak bertumbuh sehingga dibilang yang pokok bikin dosa masuk gereja ampuni yeah. besoknya bikin dosa di luar gereja bikin dosa yeah. minggu depan lagi minta ampun Benarnya. itu so zaman semakin modern Iman itu harus lebih bertumbuh. Di mana pada saat engkau telah diberi waktu untuk menikmati keselamatan, istilah keselamatan itu dengan terus melakukan apa yang dikehendakinya. Nah. Berusaha. Itu manusia harus berusaha. Kita okay. orang kan di hidup eh, mendapatkan sesuatu, berusaha. Yeah. Agar supaya anak punya masa depan, orang berusaha. berusaha. Kenapa tidak berhubungan dengan iman? Ini, orang berusaha agar supaya senyana sia-sia. Orang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin Benar. melakukan segala sesuatu. Pada akhirnya, orang di neraka. Iya, ya. ya, karena itu, sebagai orang percaya, mari tetap pada proses yang ada, melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi, jadi meskipun kita berada di tengah-tengah penderitaan, kita ya. tetap teguh. Nah. Itu yang menjadi supaya mengajarkan kita bersama Mas ya. Pemirsa di rumah ya. itu. Bagaimana Bu Pendeta supaya Pemirsa di rumah juga dikuatkan lewat pembacaan firman Tuhan ah, kita? Ya. Ya. untuk Pemirsa yang dimanapun berada yang sementara bersama-sama untuk menyaksikan kabar sukacita ini. Dari ayat 28 pembacaan kita dan dilengkapi dengan ayat yang ke-30 ya. itu sebenarnya... Menjadi kekuatan bagi semua orang percaya dalam iman kepada Kristus. Bahwa terima kasih Tuhan karena aku telah dipilih. Terima kasih Tuhan aku telah dipakai olehmu. Terima kasih Tuhan karena aku masih diberi waktu untuk melakukan segala aktivitas dalam hidup ini. Biarlah ya, ya. sampai akhir hidup tetap dalam keteguhan iman sebagai orang percaya jadi tetap iya. ya Bu tetap, pendeta tetap tetap teguh setia sampai ke taman. Nah, ini tadi Ibu pendeta katakan bagaimana kita yeah. orang tua berusaha untuk anak. Nah, ini usaha yeah. seperti ini yang biasanya apakah berusaha yang kita lakukan ini sudah benar-benar yang Tuhan kehendaki kembali lagi Allah yeah. membuat segala sesuatu, merancang Kansu, segala yeah. sesuatu dalam kehidupan yeah. kita. Oh. Apakah perancangan kecelakaan juga tidak akan Bu pendeta tidak. ya. Kadang-kadang bahwa manusia menyalahkan jika ada yang namanya duka cita ya, dalam keluarga ya. atau ada yang ditinggalkan pasti ma ma manusia akan menyalahkan Tuhan, Bu Pendeta. Ya, ya. Itu terus bagaimana supaya kita tetap nah, terus. Itu karena itu saya katakan tadi, zaman semakin modern, semua lebih canggih. Ya, benar. Biarlah iman kita jangan lebih uh, liar, ya. merosot. Malah hal-hal yang lain lebih canggih, iman kita bukan lebih lebih kuat. Bukan lebih kokoh untuk menghadapi segala tantangan pergumulan, malah, malah ada pergumulan saja menyalahkan Tuhan. Ya, ya. Karena itu hal yang utama adalah yang saya katakan tadi, berdoa. Orang so. penuh keterbatasan, tetapi ya. roh kudusnya akan melengkapi, ya. menguatkan. Nah ini semua. kalau kadang-kadang orang manusia akan merasa bahwa dia sudah terlalu rohani, nah ya. nantinya dia akan mulai menyalahkan kepada orang-orang yang tidak. Rohani, pastinya ya. ini kamu berbuat salah. Nah, ini supaya kita menghindarkan yang namanya penghukuman kita sebagai ya. menghukumi orang lain. Ya, itu bagaimana, Bu ya. ah. Pendeta? Uh, proses hidup yang orang baru jalani lewat Jumat Agung ya. sampai pasca yang lebih disoroti adalah tentang pengampunan. Benar, jadi kalau ada pengampunan, maka tidak ada penghakiman. Yes penghakiman di sini hanya akan membawa banyak orang menderita. Dia hanya anak butuh pendeta. pendeta. Ya, dia berkata-kata bagus tapi dia berkata-kata tidak bagus. Ya, banyak, Bukan masalah. engkau yang akan mau bilang dia salah. Ya. Tapi Tuhan. Jadi berusaha untuk kembali kepada Firman. Tidak ada penghakiman dari sesama, tetapi hanya ada saling mengampuni satu dengan yang hmm. lain. Walaupun kadang dalam segala keterbatasan-keterbatasan ya. yang ada. Tapi sulit sekali mengampuni Bu Pendeta. Ya. Dia sering membuat sakit hati ya. saya Bu Pendeta. Sulit, susah. Ya. susah ini Bu Pendeta Memang, susah pastinya memang sulit. Uh, soal pengampunan memang ya. kadang orang bilang sampai mati pun tanya melupa yang pendeta dia salah. benar. Kembali lagi saya katakan, zaman semakin modern, berusaha iman ini harus lebih teguh. Teguh di sini bukan uh, menghalalkan semua cara tidak. Teguh di sini berarti mampu untuk melihat, ini yang patut saya lakukan okay, untuk iya. kemuliaan Tuhan. Ini yang tidak patut saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari semuanya itu saya kembali pada pada saat Yesus dibangkitkan, Yesus memberi waktu untuk orang dibenangkan. Marilah mengisi kemerdekaan, tak? berarti orang dimerdekakan dari dosa, iya. mengisi kemerdekaan dari akibat dosa itu dengan melakukan. Yang Tuhan mau melakukan ah, iya. yang Tuhan, Tuhan mau. mau bukan bukan berarti banyak oh kita harus melayani di gereja ya bu pendeta ya. kita harus jadi pelayan tidak harus seperti itu kan tidak. bu pendeta ya tidak demikian karena nah. banyak orang bilang oh, saya saya cuma saya cuma jemaat biasa yang tiap minggu datang hanya hmm. mendengarkan khutbah pulang hmm. apakah saya sudah melayani Tuhan bu pendeta karena ya. uh, berhubungan dengan melayani di sini bukan berarti nanti saya sebagai pendeta ya tetapi pelayanan itu engkau disebut pelayan juga berhubungan dengan pekerjaanmu. Oke. Okay. Melayani dengan baik sebagai suster, ha? melayani dengan baik dalam jabatanmu, melakukan yang baik dalam tugas pekerjaanmu, maka di situ kamu sudah melakukan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi melayani itu bukan nanti seperti saya pendeta. Ya, atau penatu ya. atau diaken. Ya, karena banyak orang berkecil hati, bu Pendeta. Ya. Saya belum bisa melayani Tuhan, saya belum bisa menjadi majelis, saya ya. belum ya. bisa, saya bukan pemain musik, saya bukan ya. singers. Bukan, bukan akan minder sebagai ya, ya. talenta talenta ya. seperti itu, nabu Pendeta. Sebenarnya uh, semua kita diberi talenta, ya benar, oleh Tuhan. Siapapun kita, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, benar. Maka kita sebenarnya lebih dari yang lain. Kita lebih dari binatang, ya. Artinya di sini bahwa sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, pasti kita semua diberi waktu untuk melayani. Itu yang saya katakan tadi. Melayani dalam persekutuan ibadah seperti ini di jemaat, melayani dalam pekerjaanmu, bertanggung jawab dengan pekerjaanmu, melayani orang-orang yang membutuhkan engkau, itu talenta. Ada kan orang biar dia mampu untuk. E, orang bilang alim, iya. dia mampu. Orang bilang, uh oh, luar biasa nih. Tetapi dia tidak mampu untuk berempati dengan orang lain. Dia berarti dia tidak mampu melayani. Oh, ya. Gitu ya, ya, karena orang yang mampu melayani adalah orang yang mampu untuk berempati dengan orang yang lain hmm, di sekitar iya. kita. Maka dari itu nama Tuhan dipuji di ya. Dari kehidupan tindakan kita apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, pasti itu menyenangkan hati Tuhan. Pada saat kita terus berusaha untuk yang tadi dikatakan, ber bikin dosa ampun, bikin iya, dosa minta ampun, iya, betul. Nah, itu sudah tidak. Jadi berusaha untuk pada komitmen aku mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, melakukan sesuatu untuk sesamaku, dan biarlah nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Iya, ini menarik iya. sekali, Ibu Pendeta iya. katakan bahwa media sosial, iya, teknologi. Nah iya. ini pasti tidak terlepas yang namanya dari anak muda. Nah, iya, iya, iya. nah, bagaimana sebenarnya dalam teknologi itu diajarkan anak muda untuk ini alat turut bekerja dalam merencangkan masa depan mereka, Bu iya, Pendeta. Iya. Ya itu bagaimana supaya mereka lebih memberikan positif nilai positif dalam media yang mereka gunakan. Iya. Karena itu uh, selalu. Orang sebagai orang percaya jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, benar. Tentunya berhubungan juga dengan anak-anak muda kita. Anak-anak mm -mm. muda kita kan berbagai hal ada di hadapan mereka, ada dalam tangan mereka, ya. ada dalam genggaman mereka. Tetapi sebagai orang tua, sebagai pendeta, sebagai guru agama, penatua, tua diyakini sebagai yang dituahkan. Mm -hmm. Ada jabatan, mari pakai itu untuk mau membawa anak-anak muda ini sebagai Daniel Daniel di zaman modern benar. ya untuk punya komitmen benar sekali yang teknologi zaman semakin modern ini jangan membuat kamu jatuh benar tetapi kamu harus terus tegak berdiri untuk menjadi tulang punggung gereja satu hal saja untuk pemuda, bahwa engkau yang muda, tetapi kalau mampu melakukan yang besar. Untuk kehidupanmu, maka kamu akan mampu menjadi teladan Luar biasa. dari semua orang. Ya, amin. Ya, Baik, amin. ini menarik sekali perbincangan kita tentang Allah bekerja dalam segala sesuatu ya, ya, ya Bu Pendeta. Dan terasa kita sudah di penghujung acara. Dan ya. kita akan, silakan Ibu Pendeta menyampaikan kesimpulan atau pesan-pesan ya. kepada pemirsa di rumah terkait tema kita pada saat ini. Iya. Pemirsa, dimanapun mereka, dimanapun berada yang menyaksikan kabar sukacita ini, tentunya disyukuri akhir dari acara ini dapatlah saya simpulkan biarlah ini menjadi sesuatu yang akan membawa kehidupan iman kita lebih ada dalam kehendak Tuhan hanya pada ayat 28 saja kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya itu yang menjadi tema kita didasarkan pada ayat ini. Itu mau mengatakan bagi kita bahwa kita semua dipilih Tuhan. Untuk menjadi alat di tangannya. Karena itu mari terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka kamu akan berbahagia. Tuhan memberkati. Amin. Kita akhirnya dengan doa Ibu Pendeta. Iya. Mari berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Untuk kabar sukacita yang boleh kami jalani, dan biarlah lewat firman Tuhan yang telah disampaikan dari tema yang ada, itu akan menjadi kekuatan baru bagi semua pemirsa yang menyaksikan. Dan biarlah, sebagai gereja Tuhan, kami akan terus menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi kesaksian bagi banyak orang, maka semua akan diselamatkan di dalam kuasa Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam namamu saja kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta ya, atas pelayanan kasih. firman kiranya ya. Tuhan yang memberkati Ibu Pendeta Amen. dalam tugas dan pelayanannya ya, dan pemirsa di rumah tetap terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Saya Stevi Mardiani Maruro dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. uli kanya